Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bengkel Logika coba bereksperimen membuat mixer dari mixer tangan menjadi mixer duduk seperti gambar di depan kita. Nah, ini adalah rangkanya. Nah, ini bisa dikembangkan, diatur tinggi dan rendahnya supaya jarak media untuk mengaduk bisa lebih dekat. Ini saya perhatikan. Ini saya coba ikat dulu dengan tali biasa. Nah, ini belakangnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dudukan kakinya. Ini kebetulan bahannya sudah ada. Saya manfaatin saja. Ini saya ikat, ini supaya bisa berdiri dengan tegak. Nah, lalu kita coba. Nah, ini contoh digunainnya, cara menggunakannya ini. Misalnya kita mau mengaduk coklat atau mengaduk susu dengan bahan-bahan yang lain supaya rata, maka kita bisa gunakan mixer ini supaya tidak terlalu kita berlama memegang mixer. Demikianlah eksperimen kita membuat mixer tangan menjadi mixer yang bisa duduk supaya kita mudah mengerjakan sesuatu untuk meratakan adonan dan lain-lain. Semoga apa yang dikerjakan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.